Para hadirin semua, ibu-ibu, ayah-ayah, sekarang ni progres pembinaan masjid pondok kita tu sudah pun sampai kepada ikat tiang. Makna sudah dah kita korek tanah, kita masuk besi, kita konkrit dalam tanah, kemudian kita tambuk pula, tanam balik, kemudian kita tambuk dengan batu, kemudian kita konkrit sekali lagi, kita tambuk pula konkrit sekali lagi, siap dah. Jadi sekarang ni ke arah na pasal tiang dah lah, duduk tengah konkrit tiang pula. Jadi masalah kita sekarang ni duit kita tinggal 10,000 je lagi, tak cukup lah, tak cukup, sebab masjid pondok ni kita buat sendiri, kita tak pakai kontraktor. Kita tak pakai kontraktor sebab kontraktor ni semua mahal, 1.4 juta, 1.3 juta, hak murah pun 1 juta tu pun ya yak lah, jujur-jujur guna barang-barang murah, nah, tidak berkualiti. Jadi oleh kerana tu hamba buat sendiri. Buat sendiri ni letih lah sikitnya, kita kena pergi sendiri, kena pergi hire sendiri backhoe ko, kren ko, apa, nah, kena urus sendiri maksudnya. Tapi urus sendiri pun adalah mujulah ketua ansok yang tolong guide lah, mungkin kita tak kenal nak buat barang tu barang ni lah. Jadi untuk ni untuk 2 minggu ke depan ni kita memerlukan 50,000 tu dengan secara drastik lah untuk siap ke orang panggil tingkat bawah. 50,000 tu pertamanya kita nak ikat bata, nah, 12,000, kemudian konkrit pula lata tingkat 2 13,000, lepas tu nak kena ada guna besi ke apa dia panggil apa, scolfing apa menata apa besi lah tu, dia mau pandai lah bahagia ke tu. Hak tu kalau beli 14,000, kalau sewa murah 2,000 lebih, tapi depositnya 11,000, jadi lebih kurang. Nah, lebih kurang jadi pening kita. Sudah kalau beli, kalau kita lagi projek tak jalan, besi tu nak sipil, siapa nak jaga? Kan curi ke, curi besi ni mahal juga. 14,000 kalau sewa tak cukup dah duit ni, 14,000 juga sewa, deposit 11,000 lebih, sewa 2,000 lebih, 14,000 juga, lebih kurang, nak lebih kurang beli juga. Cuma sewa lah hak terbaiknya, sebab benda tu nak guna untuk ikat slab buat ke tu apa, daripada tiang ke tiang tu, okay? Hak tingkat atas tu nak buat beam tingkat atas, besi menata apa dia panggil tu, nah, eh, okey, dia panggil besi gapo, scolding, eh, jangan lupa tu nak sebut upaya menata begitu. Allah maha weh begitu, nah. Jadi kalau kira-kiranya semua lebih kurang 50,000 tu tak termasuk gaji lagi, gaji pekerja. Sebab gaji pekerja ni siap baru kita bayar, siap baru kita bayar. Jadi hamba harap-harap nak pakak war-war lah dalam masa seminggu lebih ni kita nak 50,000, mudah-mudahan boleh siap dekat bawah. Sebab untuk mozek, alhamdulillah katanya Pak Amin ni, Pak Nur Amin, ketua pengurus cabang istimewa Ansor Malaysia, dia kata ada hamba Allah di Bangi, orang Indonesia juga, tapi kaya lah, dia banyak projek dengan kerajaan apa, dia nak wakah dah orang panggil mozek. Mozek ada orang nak wakah dah, alhamdulillah. Jadi waktu lagi kita nak supaya siap orang panggil tingkat bawah. Jadi kalau siap tingkat bawah ni insyaAllah lah pelajar kita boleh pindah start buat semayah jemaah situ kak, barulah pahala kita duk wakaf kaki RM30 dulu tu masuk dah, nah. Jadi sekarang ni tak boleh tinggal lagi ni, tak boleh lepas tangan lagi ni, nah. Janganlah lepas tangan lagi, tolong jangan lepas tangan lagi, nah. Kalau siap tingkat bawah nak lepas tangan pun tak apalah, sebab pahala wakaf masuk dah pun, jangan lepas tangan juga, tolonglah juga siapa siap seputih masjid lagi, alhamdulillah. Nak kalau takut ada orang nak wakah mihrab ke, nak wakah kubur ke, nah, tu lagi alhamdulillah. Cuma paling kurang lah ni jangan tinggal untuk tingkat bawah ni, jangan tinggal lagi, sebab tingkat bawah ni kalau siap je
insya-Allah pelajar kita boleh pindah dah di tanah tu sebab pondok-pondok senior tu siap dah. Jadi pelajar kita boleh tinggal di situ dulu sebelum buat pondok-pondok kecil-kecil itu tak buat lagi. Pondok senior panggil sebab pelajar kita pun bukannya macam di Indonesia ribu-ribu gitu. Sikit je muatlah dengan pondok-pondok senior hak kita bina dah sebelum ni. Ya, duduk situ dulu barulah guna masjid tu untuk jemaah, untuk mengaji, untuk baca Quran. Start pahala wakaf kita hak dulu-dulu nak beli tanah tu baru start masuk dalam akaun membank akhirat kita. Baru jadi jariah. Lo ni nak jariah mana? Tak ada orang guna lagi. Nah, tukar hak duk kelekung-kelekung duk bergali duk menyodok, duk menanam duduk. Nah, duk kerja atas tu. Jadi ini masa terbaik untuk kita berwakaf sebab teruh kepada pembinaan masjid. Masjid kita tu namanya Raudhatun Nahdiyyin. Taman orang-orang Nahdlatul Ulama. Tapi bukan untuk Nahdlatul Ulama saja, untuk pelajar, untuk masyarakat sekeliling tu sebab kampung tu memang tak ada masjid lagi. Hak tu lebihnya kita buat masjid pondok tu. Jadi niat supaya Allah Taala buat mahligai istana-istana yang megah dalam syurga kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam janji. Ni Nabi ni bukan YB, Nabi sendiri janji. Dalam hadis, kalau YB kita boleh percaya walaupun kena kencing, haci-haci pekok pun kita percaya juga-juganya. Nah, ni Nabi. Nah, orang yang tak pernah dusta dalam sabdaan dia. Nabi kata man bana masjidan lillahi fil ardi. Barang siapa yang membina masjid kerana Allah di bumi. Kasafhati qatatin. Seperti sarang burung ya, kecil halus, sarang burung. Tak ada orang buat masjid sebesar sarang burung. Nak ayatnya sumbangan dia untuk bina masjid tu walau seberat sebesar sarang burung. Aw asghar, atau lebih kecil lagi daripada sarang burung. Kecil lagi. Banallahu lahu fil jannati qusuran, nescaya pasti Nabi kata Tuhan akan binakan dalam syurga dia mahligai-mahligai yang megah-megah, yang banyak kusuran, bukan kasrat, kusuran, beberapa banyak istana-istana mahligai yang megah-megah. Kita tanam gitu. Nah, kita royak kalau hok tak mari tak hadir, mudah-mudahannya dalam masa seminggu lebih ni cukup 50k tu kak, legalah hamba. Sebab lah ni tak lega hamba ni. Siapa tak tidur malam, siapa semaya jadi tak ingat rakaat semaya. Hari tu tak ingat rakaat semaya, dua kali tak syarat awal. Berat. Berat, siapa denyuk kepala tak depan kata tak boleh ni, ustaz tak boleh lagu ni, namun stroke ke. Nah, hamba pergi cek penyakit, cek lagu ke apa. Mujur tak ada penyakit, ada kolesterol lah tingginya. Kolesterol tinggi, lepas tu stres, dia panggil stres. Ini pun pergi cek balik penyakit ke apa semua. Hari-hari duduk bulan gitulah dengan doktor. Jadi ambo harap-harap sangatlah tu. Mudah-mudahan effort kita sininya pakat batu dalam seminggu lebih gini ni biar ada 50k untuk takdih, untuk ikat bata, untuk apa? Besi scaffolding tak dia sebut tadi tu. Nah, untuk buat beam lah atas, untuk apa dia panggil? Ni konkrit untuk tingkat atas takdih. Dan mampu untuk bayar gaji pekerja insyaAllah. Jadi kalau setara tu pun alhamdulillah dah. Nah, mudah-mudahan hak lebih-lebih lagi tu insyaAllah lah. Cak-cak gapo tu insyaAllah sikit-sikit gitulah. Jadi kalau siap tingkat bawah ni insyaAllah, kalau tidak ada aral melintang, cukup betul bulan 3 ke bulan 2 katanya Pak Amin tu, boleh siap dah untuk tingkat bawah saja. Tingkat atas dah lagi. Jadi siap tingkat bawah ni pelajar kita tu boleh boleh pindah lah. Maknanya hasrat kita mula duk beli tanah nak boleh ke sejuta dulu tu nak dapat pahala wakaf, baru start jalan macam pahala baru start masuk lah bila pelajar-pelajar dan orang kampung pun boleh mari tupai semai jemaah situ. Nah, baru start masuk pahala wakaf kita itu. Mudah-mudahannya jangan duk tinggal lagi pakat war-war seminggu lebih ni. Ambo agak-agaknya adalah orang panggil mana-mana orang yang nak wakaf untuk pembinaan masjid ni insyaAllah 50k insyaAllah. Paling murah lah ni, 500 ribu ni paling murah sekali. Hari tu kita ada 100 ribu lebih, 140 ribu. Nah, jadi ni ada 50 ribu lebih lagi kita nak wisudah tingkat bawah. Atas tu ada 200 ribu lebih lagi lah. Tak boleh siap atas tu dengan kubah-kubah apa tu, ni buat sendiri tak pakai kontraktor. Maknanya ambo pergi sendiri
gimari letih, penat jugalah. Sebab penat tu kita kena jadi kontraktor, kita kena mengajar budak, kita kena pergi kuliah maghrib, ni balik pani mengajar pula budak ni, kelas ada kelas pula. Tapi gitulah nak guna perjuangan, okay? Perjuangan belum selesai. Kena berjual lah hidup atas muka dunia ni. Ini pakak rekod. Jadi itu sahaja ambo nak maklum. Yang ambo ada atas kepada cikgu dahlah kita ke tu email pun ada atas, supaya kalau ada grup jemaah ni pakak-pakak forward lah. Paling kurang mana? Wajib. Abang tak tahu bah mana dah dia. Tak sih dah, angin saja masuk tak ambo kita. Nak 50k masuk. Angin saja tak ambo lah kita nya dah. Jadi pakak waruas supaya hok mana buakah pun boleh tengok, walaupun dia tak ada duit dah nak buakah. Ya buakah 30 hiyar aja dulu sekaki untuk di tanah. Paling kurang dia nampak progres masjid kita ni sampai tahap mana dah nah. Kalau hok tak tahu dia nak buakah, dia nak buakah, alhamdulillah. Jadi masuk kita tu adalu ala khairi kafa'ilihi. Kita yang menunjukkan kebaikan tu boleh pahala serupa tu juga dengan orang yang buat kebaikan. Jadi pakak-pakak share, pakak-pakak tanya khabar ambil berat lagi, jangan tinggal lepas tangan lagi sehingga siap tikap pertama ni bolehlah nak lepas sikit-sikit nah. InsyaAllah kerana pahala wakaf kita baru start masuk masa kita selesai buat tikap satu untuk masjid kita ni insyaAllah. Jadi itu sahaja, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.